bila bagi kita ya kubur. Ha. Ha. Tak sama-sama kena baca Fatihah kan? Ha, dia sama kena baca Fatihah, kena sama satu sedik belaka. Itu dia. Ha, apa tu? Kita tak kira jadi makmum imam, ya kira kata kita mengaji tangga-tangga dia. Baca Fatihah tu salah satu daripada apa? Salah satu daripada rukun sembahyang. Tu. Kalau gitu bila dia salah satu daripada rukun, maknanya tak boleh tinggal lah, kecuali hak syarak benar tinggal dekat orang masbuk tu. Tak gitu kan? Lain pada tu wajib kena baca Fatihah. Ni kejap tu mazhab Syafi'i lah. Kalau filah mazhab lain kau kira. Apabila kita diwajib baca Fatihah, maka syarat bagi nak sah Fatihah tu dia ada beberapa syarat pula. Di antaranya wajib kena memelihrakan segala tasydidat, segala sa'du hak dalam Fatihah. Berapa tu pak semua sa'du? 14 semua. Tu dia wajib jaga ke segala tasydid. Dia kira kalinya bismillah tu 14 tu. Nah, dalam bismillah tu 3 dah tu. Bismillah satu sa'du. Irrah dua. Nirrah 3. Tu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbi, Rabbil lima. Nah, alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, 7. 7 dah tu. Nah, Maliki Yaumiddin. Apa ada dah? Iyyaka. Dua tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 10 dah tu dah. Ihdinash shirath. Dah tu dah. Ihdinash shiratal mustaqim. Apa dah sebelah? Sebelah. Siratal ladzina. Tu 12. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. So, patut ni. Berapa? Juga lagi? 14 dah? Tak apa. Itu dia. 14 dah tu. Apa tu ni punah mana-mana suara dalam 14. Betul di li ke? Waladdallin. Ada-ada tu. Panggil tak ada tu. Tak ada lah tu. Maka dia panggil cacat. Lepas pula dia huruf yang bersabdu ini dia dua huruf. Itu dia. Dia panggil mudgham. Mudgham fi ya ada dua. Karena asal dengar kita kata abba pasal alif la syamsiah. Mana? Pasal alif la syamsiah dia bunyi walabba. Lepas tu asalnya dalili. Tu memang isi fa'il dia pada dalla asluhu dalala. Isi fa'il dia dalilina. Dalilina. Lepas tu dia masih lagi ada kata bertemu dua huruf yang berjenis dalam satu kelima huruf yang kedua berbaris tiadah kena wajib idgham. Kata kena matilah pertama nak idgham dengan berbaris tak boleh dalili, dia kena matilah pertama. Apabila mati bunyi bad. Pakai lagi gugur dali orang panggil cacat kelima. Makna apa tak ada tak lain kuat. Terkadang tak ada makna tu. Sebab tu dia wajib salah tu. Kalau itu diri baca Fatihah sama ada dalam semaya luas semaya harer lah tu. Harer lah tu. Harer lah tu. Lepas tu dia jadi baca dalam semaya, dia berikir dengan rukun semaya buat pada tak sah. Tapi kata tak sah tu kena ada jika. Harer pun jika. Jika mana? Jika ia tafsir pada belajar. Yang ni dia tu buat tak nak ke belajar. Dia kena buat jika itu. Mafhum daripada jika saat ni dia panggil andai-andaian. Orang ni kata seandainya sekiranya kalau dia belajar. Belajar bersungguh-sungguh pada belajar, tetapi Allah tidak memberi. Kedua Allah boy.
li dia ada gitu. Ha dah itu je. Ha tak ada dah nak buat. Ha tu. Maka orang panggil tiada taksir pada belajar. Dia bersungguh dah belajar, Allah tak beri, jadi Allah tak ambil salah muka dia tak beri. Ha? Muka dia tak beri. Hamba dia, dia tekan dia belajar, hamba dia pun turut dia belajar pas dia tak beri. Dia nak beri salah, ha? Dia tak beri. Nama nada. Ha dia tak salah, dia tak ambil salah muka dia tak beri, dia tahu dia tak beri. Habis dia kata nak haram nak apa dengan kat jika taksir jika salah pada belajar menyahu dia tak belajar. Ada bekal dia belajar tak dapat maka tak ada gapo semaya dia sah bacaan dia tak ada haram. No ana tu tak beri. Ha tak beri. Ya ada orang tak ada sebut zah apa mati dah. Siratal lasina an'amta alaihim. Nak jelas tu. Tapi tak ada email lah, tak ada email. Ha ya tak sejadi email. Sebab dia tahu dia nak sebut tak leh. Dia nak sebut zah tak leh. Ha dia dia siratal lasina an'amta alaihim. Ha dia nak sebut tak leh. Ha dak arahlah tu dah. Ha tu panggil orang tu panggil orang tak tidak taksir pada belajar semaya dia sah. Ha jadi makmum sah, semaya sore sah. Ha dia. Ha tapi nak jadi imam tu tak boleh lah. Ha malaikat kena rundullah tak apa. Ha sama-sama talasina. Ha sama-sama kalau walabbah walabbali. Ha sama-sama walabbali. Walabbah juga. Ha dah pemain maaf nak tu. Nak cari latu, nak cari semak guru. Ha tu sarok ni ya adik, ya adik je nak jaga dah. Tu dia. Ha itulah dia antaranya dia. Ha tu pun supalah tu nak anak ain pun supalah hasilnya daripada belajar tu nak anak ain tak ada apa nak buat. Tu dia. Ha? Kita tak tahu. Kita tak tahu apa pula yang sudah kira. Ha? Kalau kita tak tahu tak apa yang sudah kira ni buat tahu ni kita tahu ni. Ha dah kita tahu tak boleh ikutlah. Sebab dia huru lain ke. Betul ain tak apa lagi. Dia panggil sengai-sengai. Dia panggil daripada serak A pergi ke serak A. Boleh kira. Betul huru tu nak jaga. Maksudnya dia panggil sifat dia daripada A dia jadi A. Ha, tak apa lagi lah. Nak A, nak am. Asalkan Hamzah tepat Hamzah. Hamzah tepat A, A. Tapi baik lagi sengai sikit. Nah. Ha, jadi dia tak ada apa lagi. Betul. Sirat al-lazina an'amta ala bunyi an'am. Tapi hamzah, hamzah, ain'ain tak apa lah. Cuma bunyi eh-eh gitu ya. Tak apa bunyi eh-eh. Ha, nama lah. Sebab tu juga. Lahu bunyi lahu. Lahu serau dia jadi serau. Pasal orang handi banyak kali. Lahu maha ya lahu. Kalau lahu ya lahu. Lahu ya lahu. Haa. Lagu tu. Haa. Apa tengok kita semaya zuhur. Tak ada semaya zuhur. Nah itu kan. Ha tu nak ayat kata masalah tu diri serak tu tak ada gapo di serak tu. Cuma kalau na'an tu kan namanya ain kedua tak boleh lah ya panggil bukan huruf dia bukan kelimah dia. Kelimah dia dia panggil a an'ama. Kalau yang ngaji kelimah dia panggil fi'il madhi ba if'an. Fa fi'il nun ai fi'il ain mim la fi'il masuk hamzah an'ama yun'imu. Nah, pasti ya bubur nyata dia panggil domain marfu mutahari bunyi an'amta. Pasti kaji an'amta lah jadi ain kedua betul ke huruf lah dia. Nah, situ salah. Nah, salah an'am tu salah. Satu an tak boleh tu tu. Nah, ya ada betul an tu salah ain kedua dia salah. Kerana hamzah so dan ain yang kedua. Tak itu. Ya ada setengah hidup karib ke tu ya. Ya Allah tu hak sifat tu sarak fekah tak ada apa tu tu. Alaihim tak ada apa lagi lah fekah tu. Dia dia. Dia tak ada kira lama mana. Dia kira kata kita bersungguh pada belajar dalam harapannya boleh. Dia bila kata sud tak ada harapan. Dia panggil lemah. Lemah kita dia. Kadang-kadang balik guru. Lemah balik guru. Dia kadang-kadang balik dia belajar tak nak lagi lawan sungguh dia belajar lagi kata mu ni sarat tu hak Tuhan kita tak tahu. Ha tu kata hak Tuhan kita tak tahu kerana kerja harus bagi Tuhan. Nah itu kan. Ha tu dia. Apa orang pun kata apa dia panggil benak-benak. Ha benak-benak ni kelimah Melayu main mana? Cuba arti benak ni apa? Berat. Benak.
kita rasanya benak-benaknya mari daripada terteduh. Benak. Benak barikali mari daripada Arab menak. Alif. Mana ayam na amanna? Man mana tu hata begini. Tapi ya ada hikmah. Yang mana sini yang menak sini yang nak kita rajin. Ya walik orang benak tak ada. Rajin orang benak ni rajin. Ya kalau hak durah ni walik nak malah. Bahaya tengok. Yang mayat hidup ni perasa orang dia tu cepat durah. Dia rasa dengan dia tak ada lahan. Malah tu tu ada sekaligus. Ya. Hanya tengok itu. Ya tengok. Ada pun orang ni tahu Pak Wis ini ya buka jalan wih rajin. Ya kacau. Oh, tak kena jokoh tau. Jokoh pun tak hegah dia. Lama tu dah buka, bah tu. Rung. Nanti berkali mana, mari daripada mana jadi benak tu. Ha, mari daripada mana, mana. Tuhan menegak, tak wih lagi. Sebagai Tuhan nak wih rajin. Lebih rajin, rajin tu, habis buka, bah, pum, dia adalah. Boleh itu nanti. Ada yang ngaji, kita ada. Kita lanjakin lazina kafaru. Ha, ada orang lagi tu. Nah, yang menak, menak tu panggil. Berkali mai situ dah benak-benak mai di menak. Nah, nah. Sekali berapa dah? Ya nah. Sebulan sekali ni lama ni. Eh. Itulah kalau kita nak buat kerja tak pana tu bukan sebulan sekali tu. Nah, ni hak masa kena buat hari-hari kan. Kalau kita belajar sebulan sekali tak leh satu sih. Tak leh pasal dia kena buat hari-hari kan. Jadi hanya kena bayang kata apa pula kepada tengok keadaan lah. Bagi bahasa kita kena buat hari-hari. Pernah kita belajar sebulan sekali ni panggil tafsir. Tak ada. Nak atau boleh duduk tu boleh duduk lah. Tapi salah lah. Main tak buat hari-hari tak kena. Paduk memu. Ahak duduk ahak tu. Ngaji patiha. Ahak semua ahak. Ni semaya tak semaya lima kali sehari. Lima kali mana tu ahak ni pula ajar patiha. Habis tu nak buat. Nah. Napa tak boleh pergi juga tu. Ni masalah dia berkecek ni. Hak tak kena nah. Ada pohon nak pelendek tu lain lah. Nak terjuik tu. Oh hak tu lain. Ini berkecek sekadar nak mengesah pada sisi fekoh. Sebab tu kena belajar di orang yang kena reti hukum fekoh gatik. Supaya dia kata tara ni sah dah. Tapi nak lendek tu banyak lagi. Kadang-kadang kita belajar orang tu urut terjuik. Dia tak tahu cara pekos tak sah. Kalau dia nak terik pun dia. Oh, tu letih sungguh. Tak ada kena pun bila. Tak ada kan? Orang main guru tu dah. Dia rasa tak kena pula dah. Dia musyafahah tak serupa. Tu kena belajar di hak pekos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau tak silap ingat pada kata dan setengah daripadanya hadis yang telah mengeluarkan oleh Ibnu Mardawat. Kita dah? Jalan. Ani masih lagi dah bawa dalil yang jadi alasan bagi apa dia firqah mufawwidah ataupun mazhab mufawwidah yang dimasyhur orang duk kenal kata mazhabus salaf. Nah, yang dia tidak berjalan ke takwil tafsili itu sebab apa? Nah, tempat dia sananya, tempat dia beralasan berdalilnya di berapa dalil nakli dan akli telah lepas. Dan setengah daripadanya kita tafsir kata yakni daripada beberapa dalil nakli itu. Dalil nakli ni dalil hak bahasa ambil dari Quran dan hadis. Apabila tidak ada hak nyata Quran hadis, tengok di ijma. Itu pun dalil nakli juga. Katanya hadis yang telah mengeluar akhirnya oleh Ibnu Mardawai rahimahullahu ta'ala. Katanya sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana lam yanzil liyukadziba ba'duhu ba'dan. فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَأْمَلُوا
wa ma tashabaha fa aminu bih. Ha tu lafaz dia. Ihtima baca dengan sekurang kaedah innal qur'ana lam yunzal. Dia panggil baca dengan fi'il mudhari' bina maqusah di segi makna. Nah, hak tu dia kena pula kepada riwayat. Tengok arti terjemahan. Artinya bahawasa Al-Quran itu tiada turun ia ninggi ke baca lam yanzi. Kalau baca lam yunzal, tiada dimenurun akhir dia, yakni tiada menurunkannya oleh Allah. Quran itu bukanlah Allah menurunkannya tu supaya mendusta oleh setengah-setengahnya Quran, akhir setengah, yakni akhir setengah yang lain. Bukan. Bukan turun ayat ni bakit bohong ayat tu. Bukan turun ayat ni membakit bohong ke setengah makna ayat. Tak. Quran bukan begitu. Nah, kalau gitu, bila bukan begitu, maka apa-apa barang fama araftum minhu, maka apa-apa barang yang mengetahui, yang kenal oleh kamu daripadanya, hakmu kenal molek, hakmu cerak molek, maka beramalah kamu. Ha, itu dia. Bagi hakmu kenal, hamu amalah. Bagi hakmu tahu, hamu amalah. Dan apa-apa barang yang kesamaran ia wa ma tashabaha, dan barang yang kesamaran ia yakni atas kamu. Kesamaran ni tak bahasa kita semabu tu lah. Bahasa kapung kata semabu. 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 Semabu ni mari daripada samu. Kalau kita kira, tengok ni, ni hak ni nampak nak samu. Nak samu. Tak kala sama tu yang kita mari keliru tu. Tak pandai nak beza mana sah. Supaya kita tengok dua beradik yang kemar dah. Kadang-kadang tengok sekitar lalu tak cek hak mana adik, hak mana kakak, tukar semua. Nah, ya orang hak kemar ke ya nak serupa. Saya letak nak saya tu letak nama Ahmad. Saya tu letak nama Muhammad. Dua beradik, hak kakak Muhammad, hak adik Ahmad. Dok tukar. Payah-payah pakak panggil mak ikut dia. Kalau hak adik buat tu, kakak buat tu. Atau panggil semabu. Walhaq walailah. Tapi dah meh ada misil. Yang kata meh. Melayu kata meh. Arab kata misil. Jadi tak ada dua beradik tu ada misil, ada meh. Kita tukar semua. Hak mana adik, hak mana kakak. Itu panggil mata syabaha. Supaya juga ayat Quran. Ayat ni kecek, ayat ni kecek. Nak semabuk. Nak kesamaran. Ya besar katanya no. Apa barang hak yang kesamaran yakni atas kamu, maka berimanlah kamu dengan dia. Kamu beriman. Mutasadak tafsir, nak tafsir kan? Ya nak tafsir, tafsir bahasa kita menerang. Tafsir artinya menerang. Maka nak menerang kan? Kita tak tunjuk. Apa dah tu? Ya kita nak menerang. Menerang ni kena kita tu terang. Bila kita tak terang, nak menerang kan? Tak boleh. Lepas tu tiba-tiba ayat ni, dia jadi keliru. Kita tak terang. Tak terang, pakar bimeh sudah. Bimeh kan? Ini ayat Allah. Amanabi. Kami beriman dengan Allah. Kami beriman dengan ayat Allah. Ini adalah kalam Allah. Apabila beriman situ, tambah sikit lagi sarah mari. Dan berkatalah kamu bermula semuanya, semua Quran tu daripada Tuhan belaka. Ini kita ambil sarahan ni, ambil daripada ayat ni. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Warasikhuna fil 'ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Atas kan kata wakaf itu. Warasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bih. Kami beriman, lepas tu kullum min 'indi rabbina. Dia ajar tu kata gitu. Kalau gitu, sini kita tambah syarat sikit. Maka berimanlah kamu dengan dia dan berkatalah kamu, kata gini, bermula semuanya, semua Quran tu daripada Tuhan kami. Aku itu sudah. Sama ada panggil ayat mukamah baik, ayat mutasyabihah baik, semua daripada Tuhan kami. Jangan kata, bukan maksud Tuhan yang ada ni. Nak kata gitu.
hal keadaannya Tuhan kami yang maha suci daripada segala bara yang tiada layak ia dengannya. Sebab apa? Sebab Allah menurut ayat semua tu dia panggil bayyinat. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua Quran Allah Taala turun tu terang. Kalau kata matahari terang, Quran lebih terang lagi. Apa dah Quran terang dan kita tengok tak nampak. Ah ha, maksud tak nampak bukan matahari, masalah mata kita. Tengok orang buta. Panah pecah dia pun, dia pun panah juga jalan dengan panah. Tapi tak apa. Tak panah kau duduk jalan panah. Ha tu. Gibul dan dia tu puas hebat pada kita orang celak. Alah kau gibul. Ha, bina ayat kata matahari tu sebegitu cerah tapi dia tak nampak. Serupa orang kafir dengan Allah. Quran sangat-sangat terang tapi dia tak percaya kerana buta dia. Bukan tak terang lek Quran dah. Ha, begitu juga tak ada buta langsung tapi mata kita kurang mata pandak. Bila mata pandak terang pun kita boleh jadi kelabu, kelabu di mata bukan kelabu ni cahaya dah. Nampak tak tu? Ha, itulah menyebabkan jadi kita jadi kesamaran-kesamaran. Ada pun ulama tak ada kesamaran apa je panah. Mah, mah ya hipung, mah ya tu. Ha, tu. Ha, tu mata mutasyabihat hak yang mungkin ketahui oleh orang khawas. Ada setengah mutasyabihat tak ada siapa boleh tahu pun hatta malaikat muqarrabin pun tak tahu. Ha tu orang panggil mastaqarallahu taala biilmi. Seperti wayak ha kiamat. Sekadar kata kiamat akan berlaku bila Musa hormat, Musa tak ada tahu. Bila katanya wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, menjawab gini sudah. Qul innamal ilmu indallah. Hanya tahu di sisi Allah Taala. Saya kata cik. Nabi pun tak boleh tahu. Ha tu orang mutasyabihat lagu tu dia panggil masalah mastaqarallahu taala bi'ilmi. Allah tertentu boleh tahu je, hamba tak boleh tahu. Ha tak ada siapa dia boleh tahu lah tu. Tak ada sebahagian lagi tu mutasyabihat yang orang khawah dia tahu, pokok ulama tertentu kita orang awal tak tahu. Ada mutasyabihat sekali lagi tu kita orang awal pun boleh tahu tapi kena melalui belajar. Belum belajar keliru juga. Belajar oh tak apalah tu. Ha nama dia tu. Ha awalam yarau ila apa nama ni? Ha saya kata alam yarau ta. Ha tak mai dah surah Yasin dah. Nah. Alam yarau anna khalaqna lakum mimma amilat aydina dah. Ya dah. Ha Tuhan ayat ada. Mereka tak tengok ke bayi telah kami buat, telah buat oleh tangan-tangan kami. Ada. Mimma khalaqna. Ha. Nanti tak lain pula. Mimma khalaqna. Eh, tak lain tu. Tak leh. Ha, ya tak temari tadi keliru dah. Ha, baik, kata dia jadi ada pun mutasyabihat hak yang kita orang awal boleh tahu tapi belum pada kita belajar kita keliru. Ha, cepat ayat ni innallaha ma'as-sabirin, bahawasa Allah berserta sekali dengan orang-orang sabar. Ha, kita perhatikan tu. Ha, kalau kita perhatikan kata mana kata duduk sekali atau dia panggil salah. Ha, Allah berserta orang-orang sabar. Berserta maknanya no jaga. Allah tahu, Allah tolong. Ha, serta mana tu tak apa. Nanti rupa yang kata kecek pen nak jadi keliru sepitah lalu. Bila hurai murak kerana kita kecek, tak apa demo duduk molek kawan sekali dengan demo. Ha, bukan hati duduk sekali rumah tu lah. Demo klik duduk kapur demo, kita duduk kapur kita. Boleh kecek juga tak apa demo duduk molek pasal kawan sekali dengan demo. Bukan hati sekali pada tepat duduk gimari. Sekali mana kawan tu pada liha demo. Kawan caruh ha demo. Demo duduk molek kawan sekali dengan demo. Mana kawan berdoli, kawan caruh, kawan tolong kalau ada kawan mana. Ha tu inna Allah ma'as sabirin, mutasyabihat juga sekali dia tak boleh tercaya. Oh bahaya, tak ada apa, tak ada keliru apa. Nama dah. Ha tu di antaranya. Ha maka dalam ayat ni mengatakan
dalam hadis ni kata qira'ah itu bukan turun supaya mendusta oleh setengah akhir setengah dah. Nah, kalau kita apa bagi hak mutahu memberamalah. Apa bagi hak jadi kesamaian memberime sajalah. Pahamu kata semua tu daripada Tuhan. Mu tak sadap takwilah. Ini tak sadap tafsirlah. Hatta juga orang pandai tafsir. Soalan kita lalu itulah orang salah dia ambil daripada zuhir hadis ni, di antaranya nampak tu dia pakai serah pengetahuan kepada Allah Ta'ala, tapi serah pun kemudian daripada i'tikad maha suci Allah daripada serupa dengan makhluk. Itu kena sepak tu, tanzih dia panggil. Ada setengah-setengah orang tu nak turut salah tapi dia serah dengan tidak, dengan tidak tanzih, itu tak kena, bukan jalan yang salah. Kalau orang kata gitu, gitu. Kita serah. Apa menyuci ke dak zahir gitu. Zahir gitu. Apa tu kaifiat serah. Tak kena cara tu. Nah, ya sungguhnya maha suci Allah daripada serupa makhluk tu, mana menyepak dulu situ. Patulah yang kata gitu, gitulah. Dia kata gitu, gitu. Tapi hak zuhir tu bukan murah. Dia sepak itu dulu. Maka hak lagu tu kita nak panggil takwil ijmali. Ataupun dengan kata lain, dengan tak takwil. Yakni tak takwil tafsili. Tak ada berlawan apa. Tak ada berlawan apa. Kalau kata orang salah tak takwil, yakni tak takwil tafsili. Kalau kata orang salah pun takwil juga, yakni takwil ijmali. Berlawan tak? Tak ada balah tu. Balah juga nafsu tu tu. Orang ni kata salah tak takwil betul. Tak takwil ai takwil ijmali. Tak takwil ai takwil tafsili. Salah tak takwil, yang ni tak takwil tafsili. Dia tak takwil dalam bentuk menerang dak. Cuma dia lah gini ya. Allah maha suci daripada serupa dengan makhluk. Dia panggil sepak lah. Dia panggil ijmali lah gitu. Kalau kata salah tak takwil, ni tak takwil tafsili. Orang ni kata dak tak salah pun takwil juga, wajib takwil. Takwil ijmali. Tak apa. Pun boleh. Ni pun boleh. Kalau kata salah tak takwil ijmali pun dak juga. Tu mana ibarat yang menunjuk gitu. Ada? Ada itu ya. Itulah di antaranya. Habis. Dan setengah daripadanya, tengok cerita sikit lagi, setengah daripada beberapa dalil nakli juga hadis yang telah mengeluarkan ia oleh Ad-Darimi rahimahullah ta'ala dari kitab musnad dia, daripada seorang masa apa, masa sahabat ni, lepas ada Nabi mati dah ni sallallahu alaihi wasallam, namanya apa, daripada Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu, dia ni orang tabi'in, bahawasa dia cerita kata ada seorang lelaki yang dikatakan baginya orang dah panggil kata Ibnu Subayk, kata setengah nama Abdullah, Abdullah bin Subayk. Dia telah datang ia ke Madinah. Dia pergi masuk Madinah. Masa tu tu masa Khalifah Sayyidina Umar. Ni kata lepas wafat Nabi dah sallallahu alaihi wasallam berlaku. Ni kata di zaman salah dia berlaku ni. Nah. Kemudian Abdullah bin Subayk tu telah datang ia ke Madinah. Bila ia datang mai Madinah, maka menanya ia, yakni akal manusia dak tanya-tanya orang. Tanya daripada ayat Quran yang mutasyabihah. Sedangkan ayat lain belana hidup suka ambil kata ayat mutasyabihah. Kedok kutip ayat Ar-Rahman alal istawa. Tu dok kutip wak kecek. Dok tanya orang kat dalam dinah. Dok tanya-tanya dia apa ni dok main pak dok kecek ayat mutasyabihah. Nah, maka berita tu sapa ke Sayyidina Umar sebagai selaku khalifah radhiyallahu anhu. Maka mengutus kepadanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa makna mengutus? Kita tafsir kata maka mengutus yakni suruh akhir orang utusan pergi kepadanya, kepada Ibni Subayk tu, utus oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar latih satu orang suruh ditakak Abdullah ni buat main ngadak dia. Maka dia raja masa tu. Umar jadi raja, khalifah dia panggil. So dia ambil Abdullah tu mari supaya dibawa datang dengan dia kepadanya, kepada Umar radhiyallahu anhu. Padahal sungguhnya
telah mensedia, telah mencadang ia Umar baginya, bagi Ibni Subayt tu akan beberapa tandan kermu. Faham tak? Tanda kermu, tanda tama. Apa kita sini kak? Tanda nyo lah dah. Tanda nyo, tandan. Itu lihat, tandan kermu, tanda tama. Itu dia tanda tama. Kemudian apa kita buat sikit, dan tak kala sampai ia Ibni Subayt kepada Umar, mana orang dia ambil dia ke takak orang main ngadak Umar, ngadak raja, maka berkata ia, yakni tanya ia Umar baginya, bagi Ibni Subayt, dia tanya siapa engkau, demo ni siapa Umar tanya siapa engkau, maka katanya, dia kata aku Abdullah Ibnu Subayt. Ya ya tu. Aku Abdullah Ibnu Subayt. Ha, apa tu dia ada bincang lagi tentang nama, tentang apa tu dia. Kemudian tak kala tanya, bila tanya kata siapa, dia jawab tak aku Abdullah bin Subayt. Umar tak ada kerja banyak. Maka ambil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akatan dan kurma, yakni tanda kurma yang disediakan tu, hak dia ada dah. Ambil hak tu selalu. Maka pukul ia, yani akannya dengan dia, dengan tanda tamak, maka buak 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 lalu. Ha, dia raja boleh buatlah kuasa, hingga berdarah kepalanya. Tak mudahlah tu darah kepala nak. Dan datang pada satu riwayat yang lain, maka pukul ia Umar hingga tinggal ia akan belakangnya pecah darah. Ha, belakang Ibni Subayt hal keadaannya pecah darah. Ha, tak ingat tanda tamah. Kalau kita pihak yang tanda nyong tu lah. Ngalidinyong kau gapok. Pecah darah kita panggil dah. Sama dia tinggal ia Umar, akhir dia, akhir Ibni Subayt, hingga sembuhnya. Ha, tinggal bos sembuh. Sama dia kembali ia Umar kepada pukulnya pula. Mana itu? Hatai pula. Ha, ni apa ni? Dero. Dero. Ha, dia panggil dera ni, bukan dia hak dah lagi ni. Bukan dia hak. Dia panggil dera, ta'zir, ta'zir. Ha, dia panggil dera. Ha, ni dia kuasa boleh buat lah, dia tak kuasa tak boleh buat. Kemudian kembali ia Umar yang ni kepada pukulnya pula. Hatai-hatai-hatai pula. Kemudian tinggal ia ke dia hingga sembuhnya. Lepas tu maka minta hadir ia Ibnu Subayt. Akan dia akan Umar supaya menziarahinya. Dan tak kalah habib yakni oleh Umar, maka berkata ia kepadanya, berkata ia Ibnu Subayt yakni kepadanya, kepada Umar, jika kehendak engkau akan bunuh aku, maka bunuhlah engkau, akan aku sebagai bunuh yang elok. Kinilah wahai tuan Amirul Mukminin, gelar Sayyidina Umar dulu apa yang khalifah, khalifah Rasulullah panjang gelar dia, paling lama tukar tinggal Amirul Mukminin. Ha, awak-awak gelar Amirul Mukminin Sayyidina Umar lah. Saya kata, hey Amirul Mukminin, kalau aku nak bunuh aku, bunuhlah mulai aku bunuh mati lalu. Ha, balik Ibnu Subayt kata. Kemudian maka izin oleh Sayyidina Umar baginya, bagi Ibnu Subayt akan kembali kepada bumi, yakni kepada negerinya. Kita tahu yang main negeri mana. Lepas pada tu dan mengirim ia Umar akan surat, surat kirimnya kepada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ha, nah, hatta di surat kepada Abi Musa Al-Ash'ari bahawa janganlah duduk bersama-sama akan dia, yakni akan Ibnu Subayt ini. Dia hatta surat di, biar apabila kata dia tak ada bunuh tak lah, dia tak siapa hak bunuh, dia kata, bukan hak, cuma dia takzir. Lepas tu dia hatta klik, dia hantar surat di kepada Abi Musa Al-Ash'ari, jangan duduk bersama-sama akhir dia oleh seorang pun daripada muslimin. Bingat nak dia mung tu sebagai jadi gubernur. Ha? Ha, bahasa pokok Yaman, maksudnya Abu Musa Al-Ash'ari dia orang Yaman sah. Maknanya surat Umar siapa, jangan dia lelak nah muslimin ramah-ramah hidup saya dengan Abdullah bin Subayt ini. Bapa ilat sikit supaya tiada jatuh ia pada fitnahnya, takut jadi fitnah orang lain, hidup kecek dia lama turut dia habis. Ha, ni cara Umar jaga maridah. Ni masa salah dia bawa dah ayat mutasyabihat, ni keliru ke orang, dia bawa dah Ar-Rahman Al-Asistawa, dia bawa tu
dia istiwa alal arsy itu dia bawa dak, maka Umar takut mengeliru tu dia hantar surat pada Abu Musa, ingatlah jangan muslim hidup sekali takutnya melayak. Ha tu dia lah. Ha, maka daripada situlah orang salaf soleh tadi tu pakai bila ayat mutasyabihah tak sawak berkecek, pakai baca sudah wak amang baca. Abang ya besar kata amir ruha kama ja'at. Kamu pelalukanlah sebagaimana datang. Nah, itu dia. Nah, tak sah beradu wak caralah, tak sah beradu wak caralah. Ha, apa tu ulama kamar dia main kata sebab orang salah dia duduk situ kerana masa tu dia pakai kelam kabut tak sebegitu banyak lagi. Dan ulama sahabat pun ramai lagi. Ha, tengok ni masa ni Umar jadi khalifah. Lepas Umar, ha, Uthman jadi khalifah. Tapi bila tak ada khalifah-khalifah berkeadaan berkucar-kacir dia dah, ha, sini timbul kelam kabut. Itulah bahajak kepada guna tafsili takwil serta menerai dengan pekdah satu-satu-satu-satu. Ha, kalau tidak kan nanti rusak banyak lagi. Ha, nah, supaya kita buat banding secara hukum forak dah. Supaya kita kata belum berlaku merebak kara-kara yang musak ke akar. Orang tak ada kaluk sangat kecek. Tapi apabila timbul pai pelat-pelat benda nak musak ke akar, jadi kaluk akak kecek berlaku setiap balasah, setiap siapa rodiu, siapa televisi pakak ada kecek suruh jaga anak cucu. Sebab rusak berat sangat. Ada pada zaman dulu tak ada nak kecek gitu. Mu pasal tak begitu teruk. Napa dah tu? Ha, buku dadah tu ingat dalam hidup ngaji tak ada tipu di dadah, tak ada kecek apa berbeza buku ganyo. Ha, ingat dalam hidup ngaji tu duk beringat tu buku isap ganyo lah, isap ganyo duk beringat kot lain tak ada sebut lah. Maka dia pergi ni ubat kuda, ubat gila lah. Eh, pakai hidup kecek dadah tu setik tak ada kan. Ha, tak kecek dah lah. Sebab apa? Sebab merebok sangat tak ada kan. Ketua belum merebok tak ada nak kecek lah hana lah. Ha, ni pun sepatulah buku ayat mutasyabihah. Tak ada kena ada percaya kalau dia matahak merebak. Tapi bila merebak, ha, mesti kena jaga. Ini menjadi kewajipan di atas harapan anda. Ha, tu pasal ulama ilkhalah dia kama dia ni, dia berlaku, dia gunakan dalil tafsili. Pasal kelain kabut syubhat banyak sangat timbul. Ha, tu dia. Habis sebab itulah orang nak cari dalam medan tu dia kena orang ahli yang pandai dalam medan tu. Yang ni ulama lah, qawasil ulama dalam satu-satu medan. Cukup dulu dua dalil. Lepas tu kata muallif Syekh Zarqani rahimahullah taala bahawa ini asat menunjuk atas bahawa Ibnu Subayk telah membuka dan menghelah bahawa membuka pintu fitnah pandangan dan merasa ke ayat mutasyabihah. Sebab tu Umar dengar dengan pukul tadi. Cukup dulu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya begini ya, masalah pada asalnya kelik pada hak sebut tak menzikir. Mana? Iaitu semaya sunat mutlak. Ya boleh semaya pada masa mana saja. Nah, kecuali waktu tahrim yang lima tepat. Waktu tahrim itu tak boleh, haram semaya sunat ketika itu. Tapi sunat mana? Sunat hak tidak mempunyai sabab dan sunat hak tidak mempunyai waktu tertentu. Kalau sunat mempunyai waktu tertentu tak apa, cuma waktu isyrak lah. Cubik matahari boleh semaya sunat isyrak, mayalah tak boleh lagi ketika itu. Sunat tu tak apa, ada waktu dia duduk situ. Kali itu semaya hajat ni masuklah semaya sunat yang tidak mempunyai waktu tertentu. Tapi tak ada kata orang hajat ni malai kau siya kau. Waktu boleh masuk. Malai apa boleh. Lihat siang hari apa boleh. Balik pagi apa boleh. Sebelah balik petai apa boleh. Boleh. Kecuali waktu tahrim. Mana waktu tahrim? Lepas maya asal. Lepas maya subuh. Sama tahu tibik waktu tu. Nah, dan semasa dia tibik waktu tu nasbah lain, nasbah dengan semaya lain pada isyrak. Itu waktu tahrim. Maka semaya hajat ni maksudnya semaya dihubungi dengan semaya sunat mutlak. Bila sunat mutlakah, tak boleh kita nak semaya di waktu tahrim.
Mana waktu hari? Setengah hari lepas dah mayat asal. Dia kata mayat asal siap dah. Nak mayat tak boleh lah. Pasal waktu tahrik. Nasbah orang tak mayat asal lagi boleh. Ha, sabit tu kalau yang nak mayat hajat yang betul, kena rayat dulu lah. Mata ayah hajat, mayat hajat dulu. Lepas bawa mayat asal. Mayat hajat dulu. Lepas mayat asal. Ha, dah mayat asal sudah ada nama minta ayah hajat sikit. Ha, tak boleh lah. Kena tu ngarik hari. Lepas ngarik hari lah. Ha, tu waktu tu. Nah, kan ada. Nah, tu dia. Ha, itulah orang dia kata, dah mayat sah dah tak boleh nak mayat hajah. Ini mayat itu ya, kita dah mengungkup mana. Ha, dia, dia lagi saya bentuk masalah tak ni? Kerana semayat hajah ni maksudnya semayat sunat yang tak mempunyai waktu tertentu, tidak mempunyai sabah. Nah, lalu tu dia jadi seperti semayat sunat mutlaqah. Haram semayat di waktu tahrim. Nah, itu dia. Lepas subuh, sudah mai subuh, nak mai hajat tak boleh lagi. Ha, dia dia, kena nanti subik matahari naik, matahari terangkat. Ha, boleh, mai hajat boleh lah. Hingga terus je lah. Hingga kapas, mai asah. Bo sudah mai asah, tak boleh. Hingga nanti raik matahari lah. Ha, itu dia. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani rahimahullahu ta'ala, dan bermula ini dalil, kalau tak silap ingat bahasa situ tu ya dah. Ha, dan bermula ini dalil ialah yang dinamo akadia. Ini dalil ni dinamakan burhan at-tawarud. Ha, dalam istilah ilmu usul. Nah, dan tengok dulu ibarat dulu. Kan ini dalil ni kita cari dulu musyar ilaih dia tu. Di mana tempat nak klik ibarat kita. Dan bermula ini dalil, kan ini dalil yakni pada katanya maka jika muwafaqah oleh keduanya. Klik dulu. Bukan pada asalnya. Pada asal dia bercara dalil wahdaniyah, dalil esa Allah, wajib esa Allah, mustahil berbilang. Nah, lepas tu dia kata kerana bahawasa ni ditengok di muka balik sana dari bawah naik ke atas dalam lima baris. Kerana bahawasanya jikalau adalah di sana, yakni pada wakil itu fardu kata dua Tuhan, yakni Tuhan itu berbilang, fardu kedi kalau. Nah, maka ada kalanya, ini maka tidak sunyilah ia daripada dua jalan. Ada kalanya bahawa muwafakat keduanya dua Tuhan fardu tadi. Wa emu pakat pada buat daripada mengada menyada. Dan ada kalanya bahawa berselisih pulih keduanya dua Tuhan fardu kali dua. Nah, maka jika muwafaqah oleh kedua hal ini, kerana kata ini dalil ni macam tu. Ah, kata bermula ini dalil, yakni pada katanya maka jika muwafaqah oleh keduanya, yakni muwafaqah atas mengada ke sesuatu daripada alam, maka tak haruf, yakni mustahil. Tarik panjang mari siapa ke sini. Ha, itu dia. Dia kata ini dalil ni orang panggil burhan. Ha, dinamo akan dia akan ini dalil ni dalil hak fardu kalau Tuhan tu muwafaqah keduanya pada mengadakan kafir, dinamo burhan at-tawarudi. Dia panggil balas tu. Ha, ada pihak sah lagi akan datang nak bercara ni. Masalah kalau berselisih. Tuhan satu nak mengadakan satu perkara, Tuhan yang satu lagi tak mau mengadakan satu. Tu panggil berselisih. Waktu dia panggil burhan at-tamanu nama dia. Jadi kalau orang mengaji dalam istilah ilmu ni bila sebut burhan at-tawarud, masalah kalau Tuhan bermuafakat. Kalau kata burhan utamanu itu pada masalah kalau dua Tuhan tapi berselisih pada nak mengada ataupun menyada. Panggil burhan utamanu dalam istilah dia panggil itu. Ha, baik. Sebab apa boleh panggil begitu? Kerana barang yang ada ia barang padanya pada ini dalil ni. Sebab dinamo burhan tawarud,
kerana barang yang ada ia barang padanya pada ini dalil. Gapo barang? Bayang dah. Daripada berdatang-datangan keduanya atas waktu yang satu. Dia panggil tawaruk berdatang-datang. Langgan ah tengok. Kadulu kalau katakanlah Tuhan dua. Dua Tuhan muafakat pada mengada ke suatu perkara. Apabila muafakat pada mengada saat ni, ada kala mengada pada satu masa. Ada kala mengada pada masa lain-lain. Nah, lah nah. Mengada pada satu masa. Seolah-olah kalau bila 1 2 3 ha buat. Jadi kedua-dua Tuhan tu buat. Karena pakat nak buat satu benda. Satu masa nak buat. Apabila buat tu bi maksudnya mustahil. Sebab apa? Kerana membawa pada bila mengada benda tu ada. Satu benda tak tersaur nak jadi dua beri bekas pada benda yang satu. Nanti semua mustahil cerita. Bila tidak tersaur dua bekas di satu bekas, maka orang panggil tak nyata. Benda yang ada ni bekas hak siapa? Yang ni jasa hak Tuhan mana kah? Sebab satu benda ni ada, dia mengada oleh dua. Bermakna kata satu benda, satu asat, satu bekas, berhipung dua bekas. Salih. Bila berhipung dua bekas, maka tak nyata. Jasa hak siapa? Fardu kata kalau jasa hak yang pertama. Mana hak yang kedua? Bukan jasa dia. Bawa ke bukan Tuhan. Karena Tuhan ni Tuhan segala-galanya. Sebab dia kata muafakat pada satu masa pun bawa pada tak boleh terima. Itu panggil Burhan Tawaruk juga. Kalau hak masa Allah, masa lain-lain. Apakah nak mengada pada dua masa? Hak yang pertama mengada. Sudah ada benda ni. Manakala hak yang kedua mengada benda hak sudah ada dah, dia panggil tak ada biasa juga tu apa itu tak ada biasa. Itu kata jalan kata kalau dua tu apa kata tak boleh terima. Walaupun kan kau tak boleh. Kalau katanya masing-masing tagih, lagian masih tagih, mau buat benda nu aku buat benda ni. Tuhan hak buat benda nu, benda ni bukan jasa dia. Tuhan hak buat benda ni, benda nu bukan jasa dia. Ala aku lihat bukan dia Tuhan nak keluar. Habis dia kata tak boleh jadi berbila Tuhan. Walaupun atas jalan muafakat. Nampak tak? Lepas tu dah tarik mari panjang. Orang panggil itulah panggil Burhanut Tawaruk namanya. Selesai cerita. Nak sambung. Dan jika berselisih oleh kedua-duanya hanya atas klik pada kata jika muafakat. Hak duk dibaris yang tiga di muka sana dari bawah naik atas. Bagi tiga bagi keempat. Nah, daripada bawah naik ke atas bagi yang keempat dikata maka jika muafakat oleh kedua. Nah, sini dan jika berselisih ke atas pada kata jika muafakat tu. Ini barat kita dia. Tu. Ini mujahadah. Payah ke mudah? Sampai kata tak nak ngaji. Payah masa ngaji payah, ayah dah payah. Ini tak sanggup nak mujahadah. Pamula nak teramu ikut nak kata lah pun. Tu mudah lah ikut telitah nak kata apa kata. Mana keedah? Ada kira lah. Dan yang keedah pun apa yang atas ke mana ibaratnya. Payah tu siapa saya tak ada mujahadah. Kalau nak boleh macam mana? Habis tu di akhir-akhir zaman orang tak sanggup nak ngaji pasal cara faedah. Tu jadi kicah. Jadi hancur tu. Dari segi ilmu ke mana. Boleh kata pula kau. Tak kata kan? Ini betul kaedah tu payah. Ini panggil kita ni uslub Quran. Ini uslub Quran. Kalau kita diajak suku kembali kepada Quran, kerti dengan kaedah tu. Baik. Dan jika ni panggil dan harah atas. Jika selisih ni yang atas klik pada jika muafakat oleh keduanya. Itu dia dah. Dan jika berselisih oleh keduanya dua Tuhan, hak yang difardu kata kalau berbilang. Yang nak bina di atas kata mustahil Tuhan berbilang. Ya Allah Ta'ala kata kalau ada Tuhan senang pada Allah, nanti tak boleh ada langit bumi. Nah, kalau berselisih di mana tempat usaknya? Tafsir dianya dengan bahawa. Ini dengan ni apa yang dengan tafsir ataupun taswir. Bagaimana rupa berselisih?
dengan bahawa menghalaki oleh salah satu daripada keduanya dua Tuhan, kerana akan mengada sesuatu daripada alam. Dan yang satu lagi, ini atas pada salah satu, gede. Dan menghalaki oleh Tuhan yang satu lagi, menghalaki akan meniadanya nya sesuatu daripada alam tu. Padahal tu dah berpunyai masalah dah. Fardu kalau Tuhan dua, kita letaklah namanya Allah so, Al-Bari so. Tuhan dua tu dah. Lepas tu berselisih, lahanan berselisih tersuainya dengan bahawa kehendak oleh salah satu daripada kedua, kehendak akan mengada suatu alat, Allah nak mengada. Dan yang satu lagi ini, dan menghendaki oleh Tuhan yang satu lagi akan meniadanya, tu panggil selisih. Hak ni nak we ada, hak salah lagi tak sewi ada, tu panggil selisih. Supaya ibu bapa kita, hak ni benar we ke anak ki, hak salah ni tak benar, tu panggil selisih, tak sejalan. Tu pas selisih kena yang misalnya dah dia. Hak ni Tuhan yang satu nak mengada, Tuhan yang satu lagi tak mau mengada. Itu dia panggil berselisih keduanya. Kalau dua tak ada lagi lah, buat emu, buat pakat, buat emu berselisih. Maka kita nak turut kalau selisih dia tuan. Nah, turut ke maksud kata yang satu lagi akan meniadanya, meniada sesuatu daripada alam, yakni ini yang kita nak takrir. Nak takrir makna meniada sikit. Dia meniada ni segera pahalnya. Apa makna meniada? Meniada lain dengan tiada. Kalau tiada tu tak ada. Bahasa kampung kata tak ada ataupun tak ada. Bagi sana kata tak ada. Kita kata lorak bahasa surat ni kata tiada. Ni meniada. Apa meniada? Beri tak ada, buat beri tak ada. Kalau gitu pahalnya kena benda ada dah. Tak ada. Itu makna meniada. Lawan dia mengada. Kalau Arab ke ijad arti mengada, i'dam arti meniada. Kalau gitu mengada tak apa, hak tak ada, we ada. Tak apa Zuhir tu. Manakala i'dam meniada, meniada ni hak ada, we tak ada. Kamu dia di sini bukan murak, benda tak ada lagi. Benda tak ada lagi. Bila benda tak ada lagi, hak satu tu hak tak ada tu nak ada tu panggil apa ni? Nak mengada, nak mengada. Hak so lagi kerana meniada. Meniada kerana benda tak ada lagi. Lagi kita tafsir ni, yakni ya dua makna tu, meniada dua makna. Sini makna ni. Meniada dengan makna yakni mengekal ia di atas hal tiadanya. Di mana itu? Yakni mengekal ia, ia yang satu lagi di atas hal tiadanya nya suatu daripada alam. Kita bisa gini supaya kita katalah ana orang Islami tu. Ada dah anak 5 orang. Nah, balik mak dia tu tersira orang nak kat lima ni. Balik pak nak seorang lagi ke nak dua tiga lagi dia kata. Hatu panggil selisih dah lah. Balik pak nak wi ada lagi anak. Ada lima dah tu nak wi ada lagi. Balik mak dia tak si wi ada. Ada. Hatu si wi ada tu tu baru panggil meniada dengan mana nak mengekal di atas hal tak ada. Moga ada lima ni hanya kena tak ada lagi. Lepas tu makna meniada ni mana? Mana nak mengekal di atas hal tak ada. Ada dia. Ada apa kalau meniada ni mana wi tak ada tu? Hak lima ada ni. Buat sorak. Tu panggil meniada dengan mana wi tak ada tu. Tak itu kan? Tu nak ngerti makna dia. Jadi dalam Arab kata i'dam, terjemah meniada, tu bagi dua makna, dua kuamai dia. Dua, eh? Meniada dengan mana hak ada wi tak ada. So, meniada dengan mana mengekal di atas hak tak ada. Tu panggil meniada jugalah tu. Seperti anak orang mandu. Tuhan meniadakan dengan mana Tuhan mengekalkan di atas hak tak ada.
Nampak tak? Ada apa anah kita ada ni? Meniada lah. Tuhan menghilangkan, membinasakan, mematikan. Dia panggil. Kalau itu sini, murak lah. Murak meniada dengan mana mengekal di atas hal tiada. Nak berhenti tu ke main. Di otak tu pun paling dah kena apa. Sampai dia kata panah otak tu. Pusing nak takak lah. Itu dia. Habis dia ubat tik damai dulu. Kalau yang nakak dia payah ubat. Kita takak, takak. Ini pun otak kita nak berhenti tu Allah. Mana? Tu payah mujah ada. Pas tak boleh juga nak. Kerana dah tak beri ke kerja kita. Kita sejahat dah. Kita mujahat dah. Dia mengaji dah. Dia dengar dah. Tanya dah. Mesyikir dah. Tak buka juga. Belah semula nak. Mana? Ya kadang-kadang tengah duk ngaji ni bodoh orang pening tak tahu gapo. Atuk kita klik. Nuh duk kawe bla-bla duk kadang-kadang tengah duk mandi, ada tengah-tengah duk kecing, tahu hak tadi bau napa. Ngi boleh lah tuan. Nampak dah tu. Ada dia. Kita ada jalan tu dah buka ni tak suka ikut. Dia nak buka kadang buka selalu tengah duk ngaji tu. Sebab tu kita jangan lemahlah segitu tu, kerana beri bukan kerja kita. Hak dia yang nak bagi siapa tu dia. Kita hanya usaha saja. Baik. Undur sekali lagi. Rupa taswir kata jika berselisih oleh kedua. Lah mana rupa selisih dengan bahawa menghendaki oleh salah satu daripada keduanya Tuhan menghendaki akan mengada sesuatu daripada Allah. Dan yang ini dah menghendaki oleh Tuhan yang satu lagi akan meniadanya suatu alat. Meniadakan benda yang tak ada lagi. Yakni mengekal ia di atas hal tiadanya. Itu dah. Nak tafsir makna meniada di sini. Bukan makna meniada bagi tak ada dah. Meniada dengan makna mengekal di atas hal tak ada. Jawabnya, jawab jika berselisih dia. Maka tak harus. Yakni mustahil pada akak. Bahawa lulus oleh kehendak bagi keduanya dua Tuhan semua sekali. Tak harus nak lulus kehendak kedua. Ha kanu? Jangan ilah dulu dah. Sebab apa tak harus bahawa lulus? Kerana lazim oleh lemah keduanya. Yakni lazim daripada tidak lulus kehendak keduanya tu. Lazim oleh lemah keduanya. Lah anu weh. Dia nak tersahau lagu mana nak jadi hasil kehendak kedua. Katakanlah benda tu tak ada lagi. Tuhan yang satu nak we ada benda satu benda. Tuhan yang satu lagi tak si we ada benda tu. Nah, kama dia hak kehendak nak we ada dia mengada. Hak kehendak kok tak si we ada dia tidak mengada, maknanya dia pertahankan daripada ada. Maka kalau lulu kehendak dua jadi lagu mana benda? Hak kanak nak wi mengada luluh dia kanak. Sesuainya benda tak ada. Hak kanak tak sesuai ada pun luluh juga ke kanak. Benda tu tak ada. Tak boleh jadi ke satu benda ada katik tak ada katik. Sampai tu kata tak harus bahawa luluh kanak keduanya. Dia kata kalau tu dua selisih mustahil. Hak kanak nak wi ada. Kalau luluh kanak berarti benda jadi benda tu ada. Pahak Tuhan satu lagi kehendak dia tak sewi ada, maka benda tu tak ada. Jadi satu benda ada kata tak ada kata satu masa. Boleh terima kau lagi tu. Tak boleh. Sebab dia kata jika berselisih oleh kedua dengan bahawa biar-biar, maka tak harus. Yang ni mustahil bahawa dulu oleh kehendak bagi keduanya semua sekali. Bapa kata tak harus kerana lazim oleh lemah kedua-duanya. Yang ni lazim daripada tidak dulu kehendak kedua tu, lazim oleh lemah keduanya. Habis. Sebab kalau lulus sungguh kok beripun dua yang berlawan ni. Kalau tu tak lulus, dia tak lulus nyata. Hak Tuhan kanak nak ada tak lulus lemah. Tuhan kanak nak wi atau sewi ada pun nyigi lulus. Apa yang kata lemah. Tu apa? Allah Taala ni ilhak pada ulama ni dah. Tu dia ni nak ayat kelebihan ulama. Siapa ada mau buat dah lagi kita fikir tak tubik. Mana awak sendiri? Tapi mulut bahasa bertengok ni tak kena semua orang buat lah itu ya. Galak-galak lagi je nak buat tak boleh. Ni dia kata kalau pergi dulu pergi tak kena. Jadi turut belakang ada hati orang. Dia bahasa dia pengang orang. Dia panah buat tak ada hati orang. Kita buat cara dia.
Dia tak mikir nak gadah orang dia tu kan. Dia mikir buat dia. Ha, tu dia. Hanya ayat terkebijak sana ulama Allah Ta'ala ilham bagi. Ha, rahimahumullah Ta'ala. Nak we nampak jalan kata ya Allah Ta'ala kata law kana fihi ma alihatun illa Allahu la fasadata. Ha, tu dia. Ha, habis itu dan tiada yakni tak haru juga bahawa lulu boleh kanak bagi salah satu daripada keduanya. Tidak, yakni tidak lulu kanak bagi yang satu lagi. Tidak juga lah tu, tak haru juga, mustahil juga. Bapa? Kerana lazim oleh lemah Tuhan dia tak lulu boleh kanaknya. Ha ni Zuhir. Nah. Ha, Tuhan hak kanak tu sewi ada. Tiba-tiba benda tu ada. Nyata kata tak luluh kanak dia. Kanak dia kata sewi ada. Tiba-tiba benda juga ada. Dia panggil tak luluh kanak dia. Ini Zuhir nyata kata lemah. Faham Tuhan satu lagi. Dan lemah Tuhan yang satu lagi tu. Yang seumpamanya. Ha, jadi Tuhan hak luluh kanak pun lemah juga. Tuhan hak kanak nawi ada. Tiba-tiba dia mengada. Maka benda tu ada. Orang panggil lulu kanak dia. Jawabnya lemah juga. Apa mana lemah juga? Kerana jadi bersamaan antara keduanya. Dua Tuhan hak dia tak lulu kanak dia hak dia lulu kan. Tak kepada dakwa mula dua Tuhan. Pada mula. Perdu kalau Tuhan dua. Ada dua serupa pada Tuhan. Bila serupa sama pada Tuhan, tiba-tiba pergi selisih. Hak yang satu nak buat, hak yang satu lagi tak saya buat. Sama-sama Tuhan lah tu. Tiba-tiba hak yang nak buat tu boleh pergi kanak dia. Hak yang tak kanak nak buat, tak boleh pergi kanak. Pasal yang kanak tak saya buat ada lah. Macam mana ada. Hak ni nyata lalu kata lemah. Hak lulu kanak tu pun lemah juga. Ilah kerana bersama pada Tuhan. Dia sama pada kuasa, sama kuasa. Dia sama lemah, lemah sama-sama lemah. Itu kedua-dua lemah dua. Sebab sama pada Tuhan. Ha, dia juga tu. Dia juga tu. Ini nak ayat tu. Nak ayat tu berbila tak boleh jadi sama sekali. Apa itu nak kita so semata-mata. Ini panggil tauhid. Ha, ini kita dah mengaji bab pegangan. Lepas tu dia pergi sikit lagi nak dalam makam ihsan sikit lagi ke? Ha? Ha, dia pergi siapa makam wahdatul wujud ke apa tu. Ha? Siapa tak ada pada hakikat. Kita sendiri kata dua. So pada hakikat. Kalau kita rasa kata kita ada kata jadi dua ada, jadi dua ada bukan tauhid. Ha, tu tu satu gimana kat makanan tak tu. Makanan ni. Tapi kena wiri tiah ni dulu. Wiri tiah tak darat dulu jadi tu ada dalam. Ha, tak darat kalau tak dah gak. Itu je. Ha, cukup dulu dah nampaknya deh. Ha, masa kita pun senang kita tu. Sekat tu dulu. Dan bermula ini dalil ialah dia dinamakan dia Burhanuttamanu'. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت Hati hak nak ayat kesunat satu amalan baca teh. Bila kata sunat baca mana ni satu satu amalan baca teh. Kalau tak baca hak tu tu panggil rugilah tepat kata sunat baca kita tak baca dia panggil kelak. Pahala kita betul tu. So, kita tengok ayat. Ha. Apabila kita bila kita tengok bila tengok gitu kita baca hak tu orang kata boleh satu satu kebajikan kita. Lepas tu maksud dia kata bacaan tu bukan sekadar baca maksud dia doa kata dia. Sebab apa tu tengok dia kata Allahumma hadza munkarun ya Allah ni suatu kemungkaran ni. Fala tu'akhidni mintalah jangan engkau ambil salahkan aku. Ha tu pun kata rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Cuba tu. Ha tu dia. Maksud dia doa kata tu. Ha maksud dia doa. Ha dan minta dengan dia lepas tak lepas tu kerja dia tak dia. Ha kita minta ya. Kita minta. Kita minta. Tu dia. Kalau dia mau uji kita
kita kalau dia puji orang tanah kita pun nak baca. Ha, ya supaya sesak paut dengan kita. Ya sesak. Ya maksud baca tu makna nak minta Tuhan jaga kita takut jatuh. Ha, sebab dia golek orang ada orang puji ni ya tabiat kita ya kena kat jalan puji ya. Orang puji tak ke jalan kena dengan angin-angin ni. Ha, kena dengan angin. Bila kena dengan angin, angin dia kena yang ada orang. Ya nak naik itulah angin yang dipasir dia. Ya kita ni tanah air api anginnya. Tak ada angin lerok habisnya. Haa tu dia. Payah anginnya kuat pada apa-apa lagi. Anginnya kuat ha, tengok kita ni boleh duduk jalan dan derah cepat dengan angin lah ke. Tapi angin tapi hingga tidak melayar ya. Angin-angin kereta motor tengok tayar dia. Lepas tu pecah tepik angin siap. Jalan kaki. Haa tu dia. Nak jalan dengan angin tak ada buah angin dia boleh pergi halu apa dari diri kita pun ada angin bila ada angin dia mau pong sikit ya kembur nak ya buat lah ha, tu ada pecah halu terik ha, ya pun tak ada ukur berukur tak apa maknanya kena ni pula cik ni pula lebih ada ni payah angin orangnya pun lebih ke tempat berat tu lalu tu lah ada doa tu nak mengelak pada panggil minta ya Allah jangan aku ambil salah dah aku orang nak puji aku boleh dia tak tahu hak aku kaya tahu hak aku tengok orang mula nak puji pun tiba kita tahu satu cara oh baru pecah perut selama kemarin aku tak tahu ni baru tahu ha, mana tak saya puji lah tak itu lah ha, sebab tu lah orang nak puji tu kita minta dengan Tuhan apa olehmu apa mereka tak tahu hak aku ha, minta jangan ambil salah ha, mana kita dengan Tuhan lah tu. Satu kita nak jaga takut tadi takut jadi ujuk punah kita lepas balik orang nak puji pun ingat kata dia kena pilih kalau orang tak terjamin daripada sifat ujuk haram kita puji haram kita puji itu ibarat tekak kerat tekak saudara tu datang pada hadis juga dia ada dua tu. Ada setengahnya basuh kaki dulu. Ada setengahnya kepala dulu. Basuh tak silap ada dapat di riwayat. Tu kena tengok ijlas ke dah. Lepas tu kita mari tengok sini apa dia ni? Masalah ni minta tolong hurai ni. Hurai sedikit masalah rezeki yang 4 bahagian. Ada. Mana dah 4 bahagian ingat dah eh? Rezeki yang kata 4 bahagian dah. Yang pertama rezeki pada panggil madmun. Madmun mana yang didhaman yang dijaminkan oleh Allah. Yang kedua rezeki maqsumun. Yang dibahagikan. Dah. Yang ketiga rezeki yang ketiga siapa ingat dah satu dua tulu. Maksum sebut dah tak ni? Sebut dua. Madmun, maksum, yang ketiga. Mamlukun. Yang dimilik, yang dipunya, kepunyaan. Yang keempat. Apa? Ini dah sok jatuh ni dah. Walaupun bukan tak tahu dia tekah nak tanya tak ingat jatuh tu tu. Walaupun ingat semula dah. Ya dia jatuh tu teng jatuh. Atau tu ya. Tu dia. Kalau boleh jawab tu tu naik teng. Pada tu terlupa lah. Tak apa dah naik dah. Tu pak letih ni. Tu masa tu kan nak jadi ada ingatnya dia nak wayak tak kena kelima tapi pahal dah. Ya soal lagi rezeki apa dah? Dah. Tu kita bakat tanya kali kalau nak kena. Apa dah? Tak ingat tu dah. Mau'ud. Jadi janji daripada Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takut akan Allah, nak takut Allah janji dia akan beri rezeki fa tak terkoyak tak seko nak dia. Tu rezeki mau'ud dia panggil tu. Pak tu dah. Ingat nombor dia dulu. Ingat tu dulu. Yang pertama rezeki apa madmunun. Yang kedua maqsumun. Yang ketiga mamlukun. Yang keempat mau'udun. Tu kita sebut kelima huruf-huruf supaya tulis nombor.
Lepas tu boleh kena. Lepas tu kita ambil mudah kata rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki ma'ud. Lepas tu kita ambil so dulu. Rezeki maksum ni atau rezeki apa? Rezeki madmun, hak Allah Ta'ala janji dengan kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak dia menjadikan, tidak seekor binatang yang merata ke atas bumi termasuk manusia gapuh pasal ada makannya dia, malaikat yang menjadikan rezeki dia. Itu rezeki dia panggil rezeki mabmu, iaitu sekadar makan minum hak gap pada dia panggil rezeki mabmu. Itu khusus pada itu dia. Itu tak ada kena kita ada fikiran, tak ada fikiran. Ya ada, ya siap-siap, ya siap-siap lah kau. Tapi tak ada otak dia rasa mikir, tak ada Allah lah, dia penjadikan dia letih. Tapi tu Syekh Ibn Atok dia kata, arif nafsaka minat tadbir. Kamu bisnes-nya lah ke dirimu tu, bisnes-nya lah ke dirimu tu. Daripada tadbir duk mengatur, duk meten, saya duk meten, saya hajamin dah. Nah, kita meten, peletih banyak tu, tak ada rata, tengok rezeki duk tamu depan. Ha, okey. Okey, bismillah, okey, okey. Tahu tak oi? Sedah. Ha, ada kan. Perawannya tu cukup. Orang ni tu hari banyak makan lagi. Ha, tu panggil rezeki apa? Rezeki mabmun. Ha, hak tu suka darak pada. Kadang-kadang orang tu tak makan 2-3 hari tapi badan kagak. Tak ada apa, tak ada perlu dah. Okey. Bukan maksud dia tadi. Dia makan-makan ni. Dah gitu kan? Ha, soalan apa? Makan ni sebagai penyambut nak pergi gagah, nak pergi rok buat ibadat dan sebagainya. Tak makan tak boleh. Kita bukan pesan melekat. Pesan manusia ni pesan tu tu habis berlaku anda. Baik tu kan? Ha, maka rezeki tu tak ada kena terfikir. Mabmun dia panggil. Ha, kalau gitu ada pun hak maksum tu, hak Allah Ta'ala menentu siap dah juga secara bahagia untuk dia. Ni bahagia dia banyak ni bahagia. Hak tu umum pada mabmun lagi. Termasuknya pakai-pakai ya. Dia panggil rezeki maksum ni. Mana apa? Ulama kita tak ada kata ma yuntafa'u bihi. Rezeki dengan mana barang yang diambil gunakannya. Sama ada makan ni, minum ni, pakai ni. Tempat kediamnya. Nampak tak? Kalau tu ni panggil rezeki, rezeki maksum kita duk guna, duk pakai. Kan sarung duk pakai, baju duk pakai ni panggil rezeki maksum. Patuh hak-hak penama hak tak ada pakai lagi ni, hak ni tak panggil rezeki maksum kerana tak ada memang faham dengan ni. Beli tak ada akal-akal lagi tak? Tak jadi nak pakar. Okey, tak ada jahat. Nak pergi jahat tak jadi. Kalau tak ada hak lain beli rezeki tak. Hak tu tak panggil rezeki maksum. Hak tu masuk dalam rezeki mamluk. Nama tak? Beli kain mana tak ada akal-akal. Itu dalam milik kita. Dia panggil rezeki mamluk. Supaya juga kita buat padi boleh banyak. Rezeki kita tu mamluk. Kebun getah kita berpuluh-puluh ra tu. Motor ke apa? Rezeki kita rezeki mamluk. Hak tu. Hak tu lah milik kita. Tapi bukan hak maksum. Tu dia dah. Sekadar kita rezeki milik saja. Orang lain tak motor lah kau. Itu jamuh pun tak lah. Tapi milik kita. Panggil rezeki mamluk. Hak tu dah banyak sikit-banyak sikit. Tu dia. Hak tu suruh belanja tu. Nama dah tu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, membelanjalah barang yang telah kami rezekikan kamu. Kita mesti kata ke rezeki orang tu, boleh ke orang tu pas rezeki kita kerana tu hasil belanja kau orang. Ha tu rezeki mamluk dia boleh belanja. Rezeki maksum tak ada ya untuk kita. Itu rezeki mamluk masuk mulut kita ya mulut kita kalau nak digalak tak boleh. Dia masuk mulut orang tu masuk mulut orang tu. Kita nak nak sekat tak boleh. Itu rezeki maksum. Apa dia? Madhum. Ada tukar dia. Tukar. Nah, dia. Ada apa rezeki apa ni? Rezeki ma'ud. Hak tu hak je pesen kah dengan orang-orang khawah. Kata rezeki yang dijanji oleh Allah. Siapa takut ke dia akan beri rezeki. Tak ada melalui pijak tak. Kalau ada telitah mari tu. Ha, apa lagi? Makam tajrik. Makam tajrik saja tu. Tak ada kan? Salahnya. Sahabui ke dia. Tu. Apa kita itu penama ambil sekadar fitah lalu dah. Lepas tu ada musyikir semula pula lah. Ni kita nak baca kitab yang kedua pula. Surat banyak lagi ni.